Penuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku Ambi Wanovita. Jadi di video kali ini seperti judulnya, aku bakal ngajak kamu buat masker-maskeran. Okay, jadi di edisi masker kali ini adalah barang yang aku dapat dari Charistaro. Ini tadi baru banget aku unboxing. Jadi buat teman-teman yang masih bingung sebenarnya apa sih Charis itu? Jadi Charis itu adalah platform dimana kamu tuh bisa dapetin produk-produk skincare yang lagi hype level internasional. Dan ordernya tuh gak mesti repot, kamu tinggal langsung aja buka Charis terus order, check out, sampai dan sampainya juga gak sampai berbulan-bulan. Pokoknya gampang banget untuk order di Charis. Nah buat teman-teman yang suka K-beauty, K-skincare juga di Charis juga ada begitu. Nah ini aku punya masker Aide lagi setelah kemarin yang bubble itu. Sekarang aku punya yang sweet retreat. Iya bener, sweet retreat. Inilah masker makanan gitu. Gimana caranya masker makanan bisa buat kulit? Nanti kita bakal masker-maskeran gitu ya pakai produk ini. Oh iya, Charis juga ini adalah sebuah platform yang mana kalau misalnya kamu hobi banget buat review sebuah produk, kamu bisa langsung daftar di Charis, terus nanti kamu ajuin untuk produk apa sih yang ingin kamu review, terus nanti kamu bakal dapetin produknya kalau misalnya sama Charisnya di ACC. Nah kemarin aku ngajuin untuk masker Aide yang Sweet Retreat ini dan berhasil di ACC. Sweet Retreat satu ini, Tara, jadi dia itu mengambil konsep dessert. Yang mana dessert itu kalau dibalikin jadi stressed, dibalikin jadi dessert. Jadi ini tuh terlahir supaya teman-teman yang kayak punya masalah sama kulit, terus kulitnya udah kayak mulai merasa apa ketidaknyamanan, stres begitu kan, kamu sepertinya butuh sesuatu yang manis, butuh sesuatu solusi yang bikin hati kamu seneng gitu kan. Kalau kita stres, kita butuhnya tuh yang bisa bikin seneng. Nah ini juga adalah hal-hal yang dapat menyenangkan kulit kita guys, terus nyenengin juga kita yang makainya. Kenapa? Karena dia super duper gemes banget untuk bentuknya, imut banget. Terus ini di bagian belakangnya kita bisa tahu, jadi dia ada makanan apa aja yang bakal jadi maskernya. Di sini ada makaron, ada cupcake, ada cheese, ada apa lagi nih, aduh, kue-kue tuh aku terbatas ilmunya guys, nggak begitu paham nama-nama kue. Terus ada cookies juga, ada kue lope-lope. OMG, udahlah pokoknya sekarang kita bakal coba aja. Jadi diproduksinya tuh dari Kanada guys, jadi masker Aide ini juga produknya tuh udah cruelty free begitu. Seperti ini, packagingnya udah puas. Ini terdiri dari 12 mini mask gitu, dan dia itu for all skin type. Tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang-panjang lagi, mari kita coba produknya. Esensinya banyak banget guys. Cute banget. Sekarang aku bakal pakai yang lope-lope. Nah, di sini ada tanda buat ngebukanya juga kok, jadi nggak susah. Dikelopek kayak stiker gitu ya. Aku bakal pakein yang lope-lope di sini. Nah, karena dia tuh kecil-kecil, jadi gimana pakainya, Nov? Nah, dari yang aku baca-baca sih, dipakai di area yang emang menurut kamu itu tuh kayak penting banget buat dapat asupan nutrisi dari si masker ini. Ini mah bukan kulit aja yang seneng, aku juga seneng. Maskeran. Masih ada sisa banyak. Jadi ini di wajah aku fullnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aromanya juga manis banget. Aduh, relax banget ini kalau pakai ini. Semua stres hilang, lupa sama cicilan. Udah jadi ini si sheet masknya, udah aku tempelin di pipi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dan ini esensnya masih banyak gitu. Gak akan aku tumpahin karena masih banyak itu si sheet mask mininya. Jadi aku bakal liatin aja si esensi yang masih ada di dalamnya. Kelihatan gak? Tumpah. Gimana sih? Tuh. Masih banyak gitu. Jadi di sini ada keterangan, "Place this mini mask on your skin, take a selfie." Udah dong, aku udah sudah selfie. Dan ini pemakaiannya tuh 20 menit. Dan ternyata bukan cuma buat di muka, di badan juga bisa. Oke, baiklah kita pakai buat di badan ini. Di tangan. Begitulah pentingnya membaca aturan pakai, guys. Aku pakai di sini. Berubah jadi pahlawan dessert. Dessert, kayak ada lagunya ya. They can never mend you, they can duplicate you. Nah, untuk harganya sendiri ini emang agak lumayan gitu harganya. Jadi lebih baik kamu beli patungan sama teman-teman. Tapi sekali-kali ya kan membahagiakan diri sendiri dengan belanja-belanja produk yang kayak gini. Gemes nah. Kalau pakai masker gini mah gak inget waktu ya. Nah, sambil nunggu 20 menit, aku bakal bacain ini untuk claimnya. Jadi dia tuh untuk smooth and moisturize. Untuk menghaluskan dan bikin kulit jadi moist gitu. Ini informasi produk yang dicantumin di si produknya ini lengkap. Ada directionsnya. Ini ada bahasa Inggris, ada bahasa apa ya, Prancis. Apa nih, gak tahu, banyak banget bahasanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bahasa. Terus ada ingredients-nya juga dicantumin. Terus juga sosial media masker ID-nya dicantumin. Keterangan cruelty free-nya juga di sini dicantumkan. Dia belum BPOM ya guys, tapi aku tuh kalau misalnya udah ada kata-kata cruelty free, aku merasa aman gitu. Terus sekarang aku bakal bacain untuk ingredients-nya. Jadi kemarin aku bikin sebuah riset ingredients. Mana ibuku aku? Ada yang satu yang jatuh deh maskernya. Oke, jadi guys, free tips menggunakan sheet mask satu ini, untuk serum yang tertinggal di bungkusnya itu langsung pakein aja ke wajah, jadi biar si sheet masknya itu tidak berguguran sebelum waktu 20 menit, karena yang bikin melekat ke kulitnya kan dari si serum itunya. Ini ada beberapa poin yang aku dapetin dari websitenya Masker Aide tentang hydrating desert mini mask ini. Jadi benefitnya dia itu untuk menghidrasi kulit, terus membantu meratakan warna kulit, terus melawan tanda-tanda penuaan kulit, terus juga melembabkan dan menjaga kelembaban kulit. Nah, dia itu diciptakan dengan bentuk yang lucu, terus juga bikin kulit tuh lembab, bercahaya, dan itu efektif banget buat kulit yang lagi kering. Jadi cocok banget buat aku yang sekarang lagi di area sini tuh lagi kering gitu, karena setiap hari menggunakan masker kalau misalnya mau bepergian begitu ya. Jadi ada kandungan apa aja sih dari produknya Masker Aide yang Sweet Retreat satu ini? Nah, jadi dia itu ada ekstrak buah kelapa yang mana dia itu berfungsi untuk antibakteri, terus juga anti jamur, terus ada kandungan adenosin juga, ini membantu untuk melawan tanda-tanda penuaan. Wow. Jadi ini bukan hanya sekedar lucu, tapi dari manfaat produknya tuh oke banget. Nah, terus ini ada kandungan lagi ceramida, yang mana itu tuh untuk menghidrasi kulit. Nah, terus juga ada ficus garica. Nah, ficus garica ini adalah vitamin A dan vitamin C. Mereka tuh menyatu menjadi satu, yang berfungsi untuk menghidrasi dan meratakan warna kulit. Biasanya juga kalau ada vitamin C-nya itu biar bikin kulit cerah kan. Nah, terus selain dia tuh cruelty free, keamanannya juga ternyata dia itu free of parabens, terus juga free of harsh apa nih, aku nulisnya lupa lagi, nanti aku bakal cantumin di sini. Terus juga free of pigment, free of mineral oil, dan free of benzophenones. Yang mana yang aku tahu itu tuh produk-produk kayak berbahaya gitu ya buat kulit. Nah, terus dia juga mengandung ada kandungan yang namanya tuh Fraxinus rhinchopila extract. Ini tuh yang aku baca-baca, jadi dia tuh fungsinya tuh buat
antioksidan, anti-inflamatory, anti-aging, begitu. Terus Fraxinus itu adalah ash tree. Aku nggak tahu ya, pohon ash itu apa, nggak tahu. Terus dia ada kandungan basil di ingredientsnya. Basil itu berfungsi untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Dan yang bikin aku takjubnya banget waktu aku baca di sini ada Ficus Carica Fruit Extract. Apaan itu Ficus Carica Fruit Extract? Dan waktu aku cek ternyata fig fruit adalah buah tin. Wow, aku aja belum pernah makan buah tinnya, tapi sekarang aku udah nyobain manfaat buah tin buat di kulit aku. Aku baru pertama kali nyobain skincare yang ada kandungan buah tinnya. Saya cinta itu. Nah, manfaat dari buah tin sendiri itu udah banyak banget kan di artikel yang membahas tentang buah tin buat kesehatan dan kecantikan. Yang aku highlight aja di sini adalah dia itu untuk menghaluskan kulit dan menutrisi kulit terus bikin kulit jadi cantik. Teman-teman nanti bisa cek untuk manfaat lainnya dari buah tin tersebut. Sesuka itu, aku sama si apa nih? Sweet Retreat-nya Mini Sheet Mask alias apa sih kalau di website-nya itu Hydrating Dessert Mini Mask. Super gemes. Itu udah kayak kering sebelum waktunya gitu loh. Aku copot aja kayaknya ya. Nah, dia udah kering. Si serumnya udah enggak adaan. Oke, jadi ini enak, enggak ada sensasi tingly, enggak ada sensasi panas atau apapun si serumnya. Nah, terus aku lihat di kandungannya ada kandungan Centella Asiaticanya, guys. Itu bagus banget kan buat kulit, buat tenangin jerawat, bikin lembab, bikin glowing, dan buat anti-aging juga. Glow banget. Lembab. Ini area-area sini yang kering. Ini lembab. Aku rasa kayak kenceng. Pokoknya kulit aku jadi super duper sehat banget. Oke, ini kulit aku sudah merasa terdesertkan. Buat teman-teman, ada yang udah cobain juga atau yang masih penasaran terus lihat video ini gimana? Mau langsung cobain, mau langsung check out, mau langsung belanja? Linknya bakal aku taruh di description box. Just buruan guys ya, belanja. So itu dia teman-teman pengalaman aku menggunakan produk dari Masker ID yang Sweet Retreat satu ini. Emang benar-benar Sweet Retreat sesuai namanya. Kliennya juga aku merasa banget. Terus ya udah aku cinta. Sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya dengan produk-produk lainnya. Bye bye.